teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini aku kebetulan lagi bantuin Mori bersihin kantor dan sekalian mau mampir ke si emak tukang kembang langgananku. Kebetulan tempatnya deket dari kantor. Aku minta pot dong. Pot apa? Pot yang hitam yang kecil. Yang kecil ukuran ini kan apa ya, Nan? Mana? Kirain siapa? Aku udah mau udah nyampe rumah. Kebetulan aku mau pindahin itu lidah mertuanya sama si Momon. Si Momon juga udah tumbuh apa tumbuhnya udah mulai krempeng karena potnya kurang besar. Jadi dia tumbuh ke atasnya krempeng. Nah, untuk mengisi pot-pot yang tadi kosong itu sebagian aku mau kasih mau isi tanaman ini. Aku emang gak ngerti tanaman, teman-teman, tapi aku suka aja. Kebetulan daerah rumahku itu daerahnya gak sedikit gersang ya, panas. Jadi kalau panas itu tanaman ini entah kenapa aku suka aja bunganya itu malah tambah banyak kalau udah musim panas, apalagi kalau musim panas itu bunganya itu tambah banyak. Pokoknya aku senang aja liatnya ke depan rumah tuh kayaknya indah banget. Nah, ini teman-teman, ini si Momon namanya Momon Mosteria ya. Aku nggak gitu tahu apa paham tentang tanaman, tapi aku suka aja. Ini tanaman udah mulai tumbuh runcing ke atas karena potnya itu udah mulai sempit. Aku pernah baca ya, waktu itu pernah nemu kata-kata kalau tanaman itu harus diajak ngobrol saat kita menyiram, terus saat kita mau pindahin tunas yang baru ya, kita permisi sama teman apa sama mereka. Nah, terus pas kita nancapinnya, aku pernah baca waktu itu di mana ya, waktu itu juga aku lupa, cuma aku sempat baca kalau tanaman itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Di tempat ini kebetulan aku di balkon. Di tempat ini tuh benar-benar tempat yang ngebuat aku nyaman ya. Dikala aku lagi suntuk, aku butuh udara segar, aku lagi sendiri di rumah karena adik, anakku, suamiku lagi, kalau lagi nggak dapat musibah kayak gini kan mereka sibuk pulangnya sore. Nah, aku bisa di sini ngabisin sambil ngopi dengerin burung-burungnya tetangga, peliharaan tetangga yang kicauannya itu yang menurut aku enak didengar, ngebuat hati aku tenang. Di sini tuh kadang aku bisa ngerasain ya, maksudnya ngerasain tuh benar-benar aku jiwa aku itu benar-benar tenang. Aku bisa ngelihat langit, awan yang indah, langit yang indah, dan aku bisa ngerasakan kedekatan aku sama Tuhan tuh di sini. Aku sambil ngopi, sambil nyemil dan menikmati makanan yang aku buat di rumah. Di sini itu benar-benar ya tempat-tempat ternyaman aku di rumah ya, karena bagaimanapun kita harus membuat rumah kita tuh benar-benar nyaman buat diri kita. Tempat ini juga kadang dijadikan tempat ruang berkumpul buat keluarga. Kalau misalkan ada keluarga berkunjung, kita biasa bikin makan malam bersama tuh di balkon ini ya. Aku percaya kalau aku bahagia, maka seisi rumah pun di rumah ini akan bahagia.